모델이 확실히 뚱렸어요. Semua rombongan dan ahli Tanjung syarat bermuat tali temali. Salam tersusun sirih junjung, apa hajat sampai kemari. Ada balas tadi. Ada balas tak? Ini mau balas semua. Banyak. Yang mana yang bagi yang pengalaman? Majelis saudara Cigo Rosipin, Cigo juga ini, Cigo tadi patut Cigo yang jawab patut ya nih. Jadi saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini kita diberkati dan diberi kesempatan untuk berjumpa dalam satu majelis yang paling bermakna ini. Dan kepada semua sekali ketua keluarga, ibu, bapak, dan juga kepada rombongan, saya ucapkan ribuan terima kasih karena kita dapat bersama-sama dalam satu majelis ini. Jadi majelis ini memang merupakan satu majelis yang resmi lah untuk kita semua. Kalau bagaimanapun, seperti mana yang kita amalkan sediakala kita jangan terlampau ikut itu peraturan-peraturan yang apa itu sehingga stres begitu. Jadi mengumumkan keputusan-keputusan yang telah pun di persetujui bersama. Persikawatan pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mendapat persetujuan perbincangan di antara kedua belah pihak, jadi berikut adalah kita punya keputusan dan persetujuan pertunangan di antara nama perempuan Ifazirah binti Kohadi nomor IC 950630126660, nama lelaki Yus Zaidi Hanafi bin Yusri 92090212561. Jadi keputusan adalah berikut. Jumlah berian 3.000 ringgit Malaysia. Jumlah perbelanjaan 17.000. Tempat perkahwinan di Hotel Perkasa di atas Bukit Senang. Jadi disebabkan tarik perkahwinan belum ditentukan, jadi di sini kami juga telah berbincang keluarga perempuan bahwa kalau pertunangan ini kita tidak dibenarkan begitu lama, paling lambat pun bulan Desember 2022 itu paling lambat sudah itu. Tetapi kita bagi dia bonus kalau macam tidak sempat juga yang bulan Desember, kita bagi dia bulan Januari 2023. Jadi kami minta persetujuan daripada pihak lelaki lah, tapi mudah-mudahan dipersetujui lah ataupun diawalkan lagi.
Okay, terima kasih. Peralatan dan kelengkapan majlis serta majlis pernikahan. Oke, okay. Yang tidak termasuk dalam jumlah perbelanjaan perkawinan tadi itu ialah bayaran saksi, imam, dan mas kawin dan juga pelamin. Oke, okay. Jadi itu di luar daripada jumlah 17.000 tadi itulah yang banyak-banyak saja itu saya sebut itu semua termasuk dalam 17.000 itu yang hantaran. Inilah buah-buah hantaran daripada pihak lelaki. Masuk bersama dengan dulang hantaran sekali. Untuk menerima uang
wakil untuk sini-sini 1, 2, 3 jumlah kurian buka kali kasih 3,000 dan jumlah perbelanjaan perkahwinan 17,000 dan orang-orang ini diserahkan oleh ketua kampung Pucuk Suaran dan diterima oleh ketua kampung Singkat mewakili kedua-dua belah pihak. Kita jemput ibu kepada sama-sama ketua kampung. Dua hari lagi saya persilakan saya untuk nilai-nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pertunangan telah berjalan dengan lancar. Maka terjalinlah persaudaraan di antara orang Ranau dan orang Tuara. Jadi untuk mungkin kita pun ingin tahu juga berapa nilai antaran dari pihak lelaki dan dari pihak perempuan. Untuk itu saya umumkan harga hantaran lelaki cincin bernilai 514, sip mandian 399 ringgit, ring tangan 230 ringgit, kasut high heel atau kasut tinggi 260, jam tangan 250, kek. Sebetulnya kita makan kek nih. Kek 100 ringgit, coklat 30, jumlah 1,783. Itu nilai hantaran lelaki. Dan nilai hantaran perempuan pula, cincin 80 ringgit. Alamak. Sekian 110 ringgit, rupiah dan kali 380, kali 79 ringgit, skin care 100, jam tangan 220, kasut 99 ringgit, tip 100, buah-buahan 50 ringgit. Nilai 1,180 ringgit. Kalau boleh besok aja mau. Sudah bertabrak. Iya.